itu dia TGS Lovers, kisah misterinya. Misteri pohon keramat dari Fajar Setboy ya. Betul. Dan buat teman-teman yang lain yang pengen kirim kisah seremnya, langsung aja ke email kita yang udah ada di deskripsi kita. Kita tungguin pokoknya. Dan kisah serem itu adanya di Kamis malam di minggu kedua. Ingetin ya guys ya. Dan buat teman-teman, tetap stay tune di Takut Nggak Sih karena banyak misteri yang bakal kita bongkar. Nah, betul nggak? Betul. Gue Putra. Gue Agis. Gue Surya, we're signing off. Yo! Mau kemana? Gue mau ke toilet apaan lo? Gue mau kunci. Set, udah. Enggak, gue duluan. Put! Udah, kamar mandi belakang aja. Put, kamar mandi luar teh gelap, Put. Kamar mandi belakang, udah, jangan penakut. Iya, gelap. Put! Mana kebelet bisa lagi. Sur. Temen nih. Gue ada kerjaan juga ini lagi ngecek email gue. Udah sendiri aja ya. Gelap pisan Sur. Kan udah gede. Bisa kali sendiri. Punya dua teman gak ada yang nolongin-nolonginnya. Udah sana. Gak ada apa-apa. Tuh Sur. Gelap pisan Sur. Gak apa-apa udah gede juga. Gak ada apa-apa kok. Tuh kan, gelap pisan di sini teh. Mana kebelet pisan lagi nih teman pipis. Tahan, tahan. Saya yakin kamu kuat. Punten, ikut pipis. Punten. Tuh, kenapa ikutan gelap sih toiletnya juga? Ini teh saklarnya di mana lagi? Oh ini. Ini kalau nggak salah mah. Kenapa pintunya kebuka sendiri? Mesti tolongan Abi. Aduh. Punten. Aduh, udah kebelet pisan lagi ini teh. Aduh. Tuh kan, bener gak ada orang. Terus tadi siapa ya yang bukain pintu? Udahlah ini mah gak akan bener. Saya pipis di kamar mandi dalam aja. Kenapa ada suara air? Ya man, itu. Punten. Punten. Siapa ini mandi jam segini? Udah malam juga. Punten. Udah mandinya ntar ya mati. Kok gak dijawab? Kalau dibuka kan gak sopan. Tapi saya penasaran. Ah, udahlah, gak apa-apa, buka aja. Gak ada orang di dalam. Ini mah gak beres. Putra! Surya! Surya! Putra! Surya! Put! Put! Putra! Put, Pur! Put! Iya, bentar. Ini gak tahan. Put, lama banget. Nanti saya ceritanya lah. Hah? Iya.
Ngompol lagi, Gis? Kan saya udah bilang, saya teh kebelet dari tadi. Percaya. Jadi gimana cara saya? Halo? Iya, Ma. Ini aku udah mau nyampe kok. Udah mau nyampe rumah malah. Iya. Kecapean aja kali. Kan kemarin kita habis dari gedung Songo sama Dien. Iya. Mama juga jaga kesehatan ya. Ya udah. Bye, Ma. Love you. Kok gue ngerasanya ada yang ngeliatin gue ya? Aneh banget. Mobilan yang itu. Ini, Pak. Ini gimana sih? Gimana kerja kayak gitu? Semua ada selisihnya. Karena berdua saya lihat kerja gak ada yang becus ya. Kami akan memperbaiki semuanya, Pak. Yaudah, keluar! Keluar! Iya, Pak.